Hai pemirsa, welcome back to my channel bersama saya Ami. Udah sini kamu mau say hello. Aduh. Hai pemirsa, welcome back to my channel bersama saya Ami. Mami. Ini Mami. Ini Mami. Nih. I'm baby. Kamu baby. Oh, kamu baby. Sama siapa yang belakang? Ini utiku. Maminya Adi Ibu Ete. Adi Ibu Ete. Kenal. Iya, benar, sing kenal ya. Nah, pada kesempatan kali ini kan kebetulan enggak kerja kan. Jadi ya kita ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Mau ngobrol-ngobrol lah sama Ibu, sama Bapak RT, suami Ibu RT. Suaminya Ibu RT. Uti sama, RT. Uti RT. Uti RT. Uti juga RT loh. Ibu rumah tangga. You know what is RT mean? Iya. Apa? Iya, betul. Mami RT. Mami RT. Iya, the post of the... No, RT itu kepanjangan. RT itu kepanjangan dari R from rumah, T from tangga, jadi kayak rumah tangga, like housewife, you know, ibu RT itu like housewife, yeah. You know, ya kayak gitu. Jadi saya mau nanya ibu nih ya, ibu sudah genap berapa minggu bu di sini bu? Pirang dino ya? Oh, how many? How many weeks already? Dua minggu. Tiga minggu masuk, kok ya wis tiga minggu. Cepat. Lah ya gak kerasa ya Tio. Orang kerasa. No, tiga. Empat. No, empat. Empat minggu. How long Uti already here kak? Udah berapa lama? Ini tak ada. Jahit. Kakak dulu kamu. Oh iya, tiga minggu kan? Tiga minggu. Udah gak terasa. 100 minggu. Hah? 100 minggu. 100 minggu. Gak terasa ibu udah 3 minggu loh di sini. Bu kerasa gak bu? Kerasan. Ada cucu-cucunya dua. Cucunya dua sih nakal sih. Mana yang nakal mana Ti? Ini apa itu Ti? Gak nakal semuanya. Nah kalau seperti itu loh, Uti tuh bilang gak ada yang nakal loh, heran. Kalau nenek itu seperti itu ya. Uti love. Ini kok gak ada yang sama Mami toh? Gak ada yang mau sama Mami. Uti, Mami love. Anabel anak siapa? Mami, Daddy. Daddy anaknya siapa? Anti Lili. Tahu tadi. Jadi selama. Anti Lili. Anti Lili itu siapa? Ngawet teh. Ayo, Daddy. Who is Anti Lili? Anti Lili is Bella's mommy. Oh iya, iya mamanya Bella yang baru punya baby itu ya. Ya nah selama iya sebentar aku ngomong dulu. Jadi selama ibu di sini tuh kan ibu tiap hari masak ya. Karena ibu tuh selalu bilang kalau nggak ada apa bu, nggak ada kerjaan tuh katanya malah sakit semua badannya. Makanya kenapa ibu tuh seneng banget kalau masak ya gitu. Sama nanya nih Pak RT ini suami saya, what is your favorite food from ibu? Makanan apa yang paling kamu suka? Yang ibu yang bikin. Aku suka all makanan ibu. Semuanya suka. Semuanya suka. Everything. Iya. Everything. Iya, tapi yang paling Dedek bisa diem enggak sih, Dedek? Mama, aku suka Lodeh itu yang kayak yang kemarin rendang. Makan ya kacang karot tempe. Bobornya suka enggak? Sayur bobor. The one you eat with sambal terasi. Nah ini nih suami saya juga makan bobor ini ya. Iya itu kan sayur bobor.
pertama kali kan makan sayur bobor. You need to try this one. This is the first time you eat this, right? I don't know. Maybe. Yeah, I know because I never made one for you. Enak. Enak? Nice. Do you know what is in there? No. That one is spinach. It's the bayam. Spinach and the other one is gambas. I don't know what is in English, you know? The long one. Gambas, yeah. And sambal terasi, you know sambalnya, right? Do you like it? Yeah, nice. Good. Bilang apa sama Uti? Enak, enak, yummy. Tujuannya saya lupa, iya sayang. I love tempe. Kamu suka tempe, sama apa lagi? Nasi. Iya, tempe sama nasi. Jadi ini Indo banget, ibu bocah si pagi. Dek, kamu kenapa, Dek? Dek, kamu kenapa? Kamu ngantuk ya? Kamu ngantuk? I think you want to make the house outside. Iya, nanti, nanti. Dedek, Dedek suka makanan rutin gak? Oh iya sih, ini kamu suka. Kamu suka makanan rutin? Suka. Kamu suka? Suka makanan rutin, masakan rutin. You like tempe? Apa ya? Dedek yang paling disuka apa makanan? Aku suka. Aku tahu Robin suka. Suka apa? Tahu. Tahu? Kamu suka tahu? No, Uti. Suka. Lele. Oh, Uti masak ya, Uti. Uti masak. Sini sama makanan. Dede suka. Dede sayang Uti enggak? Lah, kok enggak sayangmu? Goyamu kalau ada Dedi. Utinya kakak aja ya. Oke, kamu enggak suka makan Uti. Oke, Dede. Alah. Dede sayang Uti enggak? Alah, kok. Dedi. Alah, ada Dedinya Dedi, Dedi. Dede sayang Mami enggak? No. Kakak sayang Mami enggak? Tuh, kan kakak sayang Mami sama Uti. Oke, Dede sama Dedi aja ya. Oke? Oke, papa, Dede. Mami, bye-bye. Mami sama kakak, Mama Uti mau main. So much fun. Dede mau ikut? Mama. Dede wanna play? We can make a big Dede house. Sayang Uti enggak? Mama. Sayangmu. Mama. Dede sayang Mami enggak? Huh? Mama, we can make a big house. Iya. What? Apa? Nah, hari ini Robin mau bikin toilet. Oh, really? Kamu mau bikin toilet? Yeay. Robin itu lucu. Jadi enggak boleh. Mesti ngono loh. Jadi bocah iki dognyeng. Kadang ku apa mau wiwi, mau pipis sama pupunya ke toilet. Tapi kalau lagi kumat, maunya Pampers. Aduh. Kamu ngapain itu, Dek? Dek. Dan bocah, iki janda iso menelok. Ya, ini kan selama di sini kan kalah suara. Kalah suarane, Dek. Tenang, kok lagi cepet banget. Ini folly, gonna hurt, really. Nah, selama okay. Ini kan sementara ini kan di sini kondisinya kan masih apa ya, masih belum normal ya, masih lumayan kacau. Kita masih di lockdown, belum bisa bebas berkeliaran. Jadi ya semua kamu kentut ya, Kak? Kakak kentut. Kentut enggak ngomong-ngomong. Excuse me gitu dulu bocah dasar. Biasanya kan pesawat kan hilir mudik ya, Ti. Uti sempat lihat pesawat enggak, Ti? Enggak ono kan? Enggak ono saiki. Enggak ono saiki, sik liwat-liwat. Sini, let him just do whatever you want. Ya, jadi sementara ini sepi ya, enggak ada pesawat lewat. Biasanya di balkoni kita bisa lihat setiap 5 menit itu pasti ada pesawat lewat. Ini karena sudah
Bennett ya kan ya? Is it Bennett or lockdown? No, the airline. Yeah, but no lockdown. Gede sih. Huh? Lockdown. They're yeah, not... it is lockdown. So, ya jadi memang lumayan sepi ya, nggak ada pesawat. Dan ya ini untuk jalan-jalan ya, saya biasanya bawa ibu jalan-jalan kalau sudah habis makan malam gitu ya. Kita masih it's okay. Jadi kita masih diperbolehkan untuk keluar sebentar, misalnya untuk olahraga, exercise, jalan-jalan gitu ya. Jadi ibu bisa saya bawa jalan setelah Rishi. Kok cakok kan gini? Rishi. Siapa yang tadi ketuk? Jangan jadi jalan-jalan ya. Uti ibu saya seneng banget jalan-jalan. Jadi saya bawa jalan 1 jam gitu. Udah seneng. Seneng banget. Ya. Uti sih paling seneng di sini Nenditi. Tulan Nenditi. Wis. Mana-mana. Ya soalnya ibu kan bukan pertama kali ibu. Berapa kali Ti ke sini? Udah berapa kali Ti? Uti udah berapa kali? Lainnya loh. Tiga. Enggak maksudnya sampai tiga bisa. Kali kan tiga. Tiga. Udah ketiga ya. Jadi yang sing toko pertama, sing kedua dolan-dolan rekong ding dia Ti ya. Dikit. Kalau Omar Ti kae. Oh iya. Lupen Pak Titi berarti 4 kali ya. Jadi ibu saya kan udah 4 kali ya ke sini ya. 4 kali ya. Aku lalu itu sampai 4 kali ya. Iya. Jadi ya udah pernah ke mana-mana ya. Kalau di Sydney hampir ya maksudnya tempat-tempat yang turis-turis itu udah pernah kayak Opera House, semua pantai kayaknya ibu udah pernah deh. Jadi kayaknya udah pergi kemana-mana. Kebetulan banget suasananya juga lagi seperti ini, jadi nggak bisa jalan-jalan ya, ya. Enggak. I want to go. Tularan arek-arek iki ya, bendino. Tutune loro iki ya. So, Daddy, you work from home. Yeah. How you feel? Ini suami saya kan kerja. How many days already you work from home? 10 days. 10 hari. Ya, 2 minggu ya. Iya, 2 minggu. 2 minggu. Iya. I got the worm. I mean, lockdown. No, you need to put it up here. Is it a good thing? I mean, yes, stay nice. Home. It's okay. Ya, tapi ini ya kucilnya ini enggak kelihatan kan? Taruh sini biar pemirsa kelihatan kamu, kelihatan biar kamu main apa? Kasihlah pemirsa kamu main mancing, bilang. Mancing apa? Kasih lihat itu bebek. Tengkar. So how you feel? Do you like it? Do you like to work from home with the kid around? Bilang. apa? Daddy lo. Kenapa? Oh iya, kita kan udah pindah Daddy cave. Daddy man cave. Daddy man cave now has a locking door. Iya, jadi bapaknya punya ruang kerja sendiri yang ada pintunya ya, jadi aman. Iki lho sing biasane bengok-bengok bocah iki lho. Bocah iki lho. Oh, no, what a boy. Main apa tadi? Sorry, Mr. Ducky. Mr. Ducky? Nak lanang ganteng. Iki lho, yo, kayak mana ganteng. Ganteng banget. Iya, kayak ini ping ganteng jaran itu kamu ganteng kok, Dek. Dek, kamu ganteng, kamu Dedek, ganteng enggak? Dede ganteng ta, Dede Uti. No, no. Jelek. Dede jelek apa ganteng? Jelek apa ganteng? Nah, ganteng. Nah, jelek. Jelek. Kayak apa? Uti enggak piye bilang
rempel kayak kucing ya. Tuti wara-wara deh. Rempel kayak apa? Cat. Oke, okay, bos. Wara-warane. Oke, okay, bos. Oke. Uti, Uti suka bilang apa, Dek? Dede, Uti, Uti suka bilang apa? Apa? kasih tahu pemirsa. Kasih, Pak. Enggak kelihatan kamu. Pak boyokmu toh lo. Uti biasanya kalau ngomong gimana pakai ngomong pakai bahasa Jawa, suka ngomong apa, Uti? Uti suka bilang apa? Uti kalau nyanyi rempol kayak apa? Kamu kalau bubuk sama Uti itu suka cerita nyanyi apa? Nyanyi apa cerita? Uti suka nyanyi apa dek itu? Apa jenis? Kacangnya kan timun dek. Timun tuh bubu. Oh itu gundul-gundul pasir. Oh suka nyanyi. Itu drink more water. Nanti itu loh, kamu minum yang nggak banyak, makan buah, minum, ngerti nggak? Kalau Robin itu suka banget makan sayur, duh, semua segala jenis sayur, Robin jancos gandos jadi ya. Sedikit jancos nggak mau. Ini agak susah ini, yang gorengnya. Ada kecil pun. Ya makan, tapi nggak semua sayur, karena Bel doyan. Kalau Robin, semuanya sayur doyan. Ya. Kalau suami no veggies, saya... No merah. No merah, no green. Iya, semuanya nggak mau. No green, tempe, everything is tempe. Tiap hari makan tempe, nanti mukamu kayak tempe. I got you. Iya. Tanya Uti, Uti suka nggak di sini? Gitu tanya. You ask Uti. Coba ini saya mau denger ini berdua. Kalau berkomunikasi seperti apa ya? Tidak mau nih. Mantulnya jauh nih. Uti di sini suka apa enggak? Cita. Uti di sini suka. Si, suka, aku suka. Suka banget ini. Suka. Iya, dia baru makan enak aja Uti. Kosa like Uti ya? Ya ngomong sama Uti, jangan ngomong sama saya. Ini translator lah. Translator. Ini jadi tukang penerjemah bahasa ini, merangkup ini. Sekarang udah jadi guru ya. Sekarang karena nggak sekolah jadi guru penerjemah bahasa, jadi manajer ya. Jadi apa lagi ya? Tukang ngomong, wes pokoknya. Jobnya banyak. Ini kan boy. Ayo coba komunikasi ini menantu sama mertua komunikasinya ayo seperti apa? Ngomong aja ora apa-apa nih, ngerti iki. Iki aku Pantai last Saturday. What was it? Krono lah. Krono? Uti suka ke Krono sing wingi gak lho tiap hari? Oh, suka banget. Iya, sekarang udah gak bisa pergi lagi. Banyak pantainya sekarang udah ditutup. Jadi ya terpaksa ya. Guys, di rumah aja. Di bulanan naruh kuncil-kuncil ini. Kita mau itu ya? Well, we going somewhere later? Enggak kan? Enggak, kita gak bisa pergi mana. Nah, habis ini kita mau main itu. Mau bikin apa tadi kamu? House next to the TV. We build the house. Oh, katanya mau nonton, nggak jadi ya? Mau family, no. Oh iya, nanti. Oh nanti, mau nonton apa? First we make house ya. Nanti mau nonton apa? Rescue Team. Hayo Rescue Team. No. Krok. The Krok number one. Number
one, eh number one lagi. Okay? Number 2. Number 2 ada ini tuh. Maybe. Ini tuh friend. Tuh oh. iTunes movie. It's $3 I think. Okay. You want to do it? $3? Ya, nanti kita nontonnya number 2 ya. No, number 1. Number 1 lagi. Kan kemarin udah number 1. I didn't watch it. Jadi yang kemarin itu saya sempat post Madagascar. Oh, Madagascar boleh nonton Madagascar enggak? No, the Groot. Sukanya The Groot. Yang kemarin nonton yang saya sempat post di Instagram itu loh, itu filmnya mereka suka banget kayak keluarga Groot itu loh. Kalau teman-teman mungkin ada yang pernah nonton ya. Ya udah nanti kita siapin dulu ya filmnya ya. Kita makan dulu makannya.